You jangan cari makan jual diri lah. Ha? Jangan cari makan macam kau. Kita akan judi salamnya. Tahu kan? You jangan cari makan macam. Ha? Saya marah kau kawan. Saya punya anak Melayu habis anak muda. Okay, nak tengok video tu. Saya tu aku ke studio sangat. MB di kawasan Perimputor sana tu serang pusat-pusat perjudian ni kan. Kenapa? Aku dah berhati lama nak ideal antara asbab umat Melayu ni jatuh miskin setiap hari adalah disebabkan judi. Dan pernahkah kita terfikir selama ini, adakah bangsa tu buka kedai judi tu di kawasan kampung tu nak bagi kau kaya, ataupun dia buka perniagaan judi di depan kau tu untuk mengayakan dia? Itu sebenarnya kena fikir kan. Adakah buka kedai judi itu niat dia tu nak bagi orang kampung kaya? Tak ada tuan-tuan, itu semua bohongnya. Jadi saya minta kalau ada YB, walaupun orang kata berlakon konon bagus, saya tak apa, jadi kau serang tempat-tempat pusat persediaan ni. Kenapa? Itulah masalah utama yang terjadi dalam negara kita ni. Cik beli apa? Ya. Beli apa? Ya, tak. Beli apa? Tak beli apa, beli rokok lah. Beli rokok ke beli judi? Tak. Mana ada jual rokok sini? Ada jual rokok ke? Tak ada. Tak ada jual rokok kan? Ha? Tak. Ha? Tak. Tadi tu dia keluar apa? Tengok, tengok. 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 Dia jual apa? Ha? Dia jual apa? Judi ke? Dia judi online lah? Mana dia tahu lah? Dia kerja, dia tahu. You jual judi kan? Dia kerja. Yalah tahu jual judi kan? Dia kerja, dia tahu. Yalah, you kerja jual judi online kan? Ha? Jadi kalau itu sebab saya dah melalui proses ni, mana kawan-kawan di kampung tu memang jadi taik judi. Jadi pusat perniagaan judi tu dipelopori oleh bangsa ni. Bangsa ni dia orang buka kedai judi ni, pusat game judi haram. Judi halal sekalipun tolonglah janganlah terlibat sekali dalam masalah perjudian ni. Kenapa? Dia tidak pernah mengayakan sesiapa yang nak bermain judi selama ni. Jadi saya, walaupun YB Hasno ni ada sedikit dulu masalah itu dan ini, tapi tindakan dia pada kali ini aku suka respect. Dan aku harap pihak berkuasa, tolonglah janganlah makan rasuah sangat. Sebab apa, bila korang makan duit daripada pihak penguasa ni, makan duit daripada pusat-pusat perjudian macam ni, Allahu Rabbi, tanggungjawab korang, setiap amalan korang, setiap income korang, semuanya sudah tidak berguna lagi. Semuanya dah jatuh haram. Dan anak-anak korang lah nanti mewarisi sikap berjudi, sifat berjudi itu kan. Jadi banyak masalah ni sebab apa, orang-orang ataupun konsep-konsep penayam judi ni, dia orang tidak buka tempat tu tanpa dia cover dah, ataupun dia dah payung dah orang-orang di jabatan-jabatan kerajaan ni kan, yang ada kuat kuasa ni, yang ada kuasa ni kan, mereka dah payung siasat dengan kacau bisnes mereka. Tapi YB ni, saya cukup angkat tangan, respect sikit. Sebab apa? Satunya, dia langgar semua pusat persediaan. Dia langgar sebab dia tahu itulah masalah utama. Orang-orang kampung akhirnya terjual terkadai tanah mereka disebabkan ni ketagih judi ni. Kalau kita tengok video tu, budak-budak Cina diorang dalam kedai ni, orang sewa ataupun dia sewa tapak tu daripada orang Melayu, dia buat bangunan, dia buat jadikan pusat perjudian. Apa yang mereka cuba cover ni, letak konon-kononnya di itu adalah tempat nak top up ataupun nak buat reload telefon. Mereka mengaburi pandangan masyarakat dan akhirnya kita dapat tengok video seterusnya, video yang lain tadi yang dikongsikan oleh YB tu, ada satu orang tua. Allah Rabbi, orang tua nak matilah. Dia jadi tek judi, kononnya nak beli rokok. Jadi itulah masalah utama ni. Jadi tolonglah pada umat Melayu Islam ni, jauhilah judi ni. Adalah perkara-perkara yang menyebabkan tanah-tanah orang akhirnya diambil oleh bangsa lain hanya untuk bayar hutang daripada judi anda. Fikir-fikirlah. Daripada pihak kuasa, tolonglah janganlah terlalu sangat mengejar dunia sampai orang-orang toket pergi payung korang, korang pun hanyut. Yeah. Sebabkan korang hanyut lah, anak-anak bangsa semuanya dalam politik itu bekerja. Anak-anak kita semua dah hilang. Dia punya adab dan juga akhlak out, semua disebabkan daripada sumber makanan.
yang haram yang masuk dalam perut anak-anak kita. So, fikir-fikirkan apa lagi yang maksud seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.